Hai semuanya, jadi kali ini aku mau kasih tunjuk ke kalian gimana cara memecah jerawat dengan benar. Ini di sini aku mau sharing cara ini karena cara ini berhasil banget untuk biar jerawatnya itu nggak semakin menyebar yang bikin kalian nanti jadinya breakout parah. Aku udah nyoba ini berulang kali, tiap ada muncul jerawat, aku nyoba cara ini dan ini bisa berhasil ngilangin bekas lukanya, bahkan kayak cuma mungkin seminggu itu bisa langsung pudar bekas jerawatnya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini posisinya aku lagi jerawatan. Ini jerawat yang udah mateng banget. Kalau yang ini tuh dari pagi dia kemerahan karena aku nggak mau nyentuh-nyentuh dia, makanya aku tutup pakai acne patch. Jadi biar nggak gatel aku pegang gitu ya dengan tanganku yang kotor ini. Jadi mari kita langsung masuk ke tutorialnya. BTW, ini aku posisinya udah hapus make up. Aku ini bare face banget. Ini aku barusan habis bersihin make up pakai ini oval yang facial lotion. Ini bisa dipakai untuk kayak antiseptik untuk buat mecahin jerawatnya. Jadi catatan pertamanya adalah catatan pertama. Jadi alat yang perlu kalian siapin, alat tempur untuk memecah jerawat, yaitu yang pertama adalah cotton bud. Kalian siapin cotton bud dulu. Terus ada kapas. Ada kapas, kapas apa aja terserah. Terus sama ini namanya apa ya? Bukan micellar water sih. Ini bukan air micellar, tapi apa ya? Cairan pembersih make up. Ya gak sih? Berada berlama-lama, mari kita eksperimen. Takut. Eksperimen untuk memecah jerawat. Oke. Aku sering banget nih, tiap mau dapet, selalu dapet jerawat. Kalian harus pastiin pokoknya jerawat kalian itu mateng, bener-bener udah muncul matanya. Terus kalian tutup pakai acne patch. Kuncinya adalah ini, acne patch-nya di sini. Jadi jangan pernah mecah jerawat dengan tangan telanjang dan asal dikopek gitu aja, jangan. Jadi kalau bisa ngopeknya itu pakai acne patch ini. Jadi dia jadi makin gampang keangkatnya dan kita nggak usah effort mencet-uncet. Oke, caranya seperti ini. Pertama adalah di kopek. Apa sih ini, di mengelupas acne patch-nya. Wow, satu spray gitu. Kayak gitu. Ini. Lihat aja. Bagaimana saya memfokuskan? Iya. Kelihatan nggak jerawatnya keangkat gitu? Oh my god. Ini. Nah, ini kondisi afternya aku habis nyabut acne patch-nya. Jadi dia mata putihnya itu kan udah keangkat. Seperti yang tadi kalian lihat, tadi kan ada muncul matanya gitu. Terus next. Nah, terus ini biasanya di lap. Ini kalian bisa nanti kalau misal ini nanti ada isinya, kalian bisa pakai cotton bud ini. Ini tuh buat kayak dorong. Biasanya nanti muncul darah atau kayak nanah gitu loh, guys. Nah, untuk menghentikan itu, kalian bisa tutup pakai kapas yang dikasih cairan, jadi kayak tinggal dipupuk aja. Dan ini dilakukan se-gentle mungkin, jangan kasar-kasar dan jangan dipaksa untuk biar isinya keluar gitu, jangan. Pokoknya se-gentle, se-kalem mungkin. Gitu. Udah deh, kalau emang masih kelihatan iritasi, kalian bisa tutup lagi pakai acne patch dan tunggu sampai nanti isinya keangkat lagi, terus nanti dia sampai kering. Begitu, kalian bisa ulangi step-step ini setiap ada jerawat yang mateng. Gitu deh. Terus coba kita yang kedua tuh, ini yang jerawatnya atas sekarang kayak tinggal merah aja, matanya udah hilang. Sekarang aku mau nyabut yang bawah. Tadi pagi ini kondisinya warnanya merah ya. Cuma aku nggak tahu sekarang apakah dia mengangkat atau tidak. Tidak. Dia masih OTW mateng. Jadi mending kita biarin aja. Oke, ya udah nggak usah dipaksa kalau jerawat mah. Kalau kondisinya begini ya udah begini.
Jangan dipaksa dipencet-pencet. Kalau kondisinya masih merah begini, jangan pernah dipaksa pencet keluar. Pokoknya kalau jerawatnya udah kelihatan putih, baru deh ditempel acne patch, terus dicabut. Gitu. Nah, kalau kayak gini aku biasanya cuma aku tap-tapin pakai ini kapas, pakai cairan pembersih tadi. Ini efektif banget sih karena tanganku nggak langsung nyentuh ke jerawatnya. Gitu. Tuh. Dan ini nggak ada bekas. Jadi ini emang kayak jerawatnya nggak lagi yang parah banget. Jadi kayak cuma mata putih terus keangkat sekali aja itu udah beres. Sebelumnya tuh aku sampai bisa sampai nanahan banget. Jadi yang keluar itu adalah nanah dan darah itu di sini tuh. Ini adalah bekasnya yang waktu itu aku yang isinya nanah dan darah, jerawatnya tuh parah banget. Dengan cara yang sama, tapi dia udah langsung halus guys. Jadi dia kayak cuma tinggal noda hitamnya aja nih. Tapi dia nggak ninggalin acne prone yang sampai kulitnya kecongkel tuh enggak. Jadi kulitnya tuh masih halus. Jadi cuma tinggal noda bekas hitamnya aja. Gitu deh kondisi afternya. Ini. Ya, beginilah, tidak mulus. Inilah. Tapi setidaknya ini jadi menghilangkan apa? Buka breakoutan gitu. Gitu.